Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Yo, what's up, yo. Halo Atantians, bertemu kembali bersama YouTuber paling ganteng, paling tampan seplanet Namex. Oh mak, planet Namex ya. Kayaknya kita akan mengalahkan Bijitu dan siapa satu lagi, Sun Goku. Oke, Atantians, seperti kita tahu, mon terbaru dari Atlantica Online Palupe sudah rilis di hari Kamis lalu selesai MT, yaitu Moonlight Wizard Crescent. Jadi untuk setnya, 4 setnya itu sekarang sudah lengkap. Jadi di konten ini kita akan compare damage mana yang paling gede antara Moonlight Wizard Crescent melawan set dari Anubis. Kita akan coba di angka 15 percobaan. 15 percobaan Anubis melawan 15 percobaan dari Moonlight ya. Ini dari Anubis yang pertama. Langsung keluar ya, epic mode langsung keluar. Oke. Okay. Ya. Yang pertama, percobaan pertama Anubis langsung keluar ya magic mode-nya. Ini percobaan yang kedua. Kita coba 15 masing-masing mode. Yang kedua Anubis. Oke, darahnya sisa seperti ini ya. Darahnya sekitar di angka 35% atau 30%. Percobaan kedua Anubis tetap keluar magic mode. Langsung percobaan yang ketiga. Masih keluar ya. Percobaan yang ketiga masih keluar. Tegas. Percobaan yang keempat Anubis tetap keluar juga. Ini kita langsung kita buat aja di percobaan keempat ya. Anubis di percobaan keempat masih keluar magic mode. GG sih, karena memang Anubis ini hampir dia setara dengan Exion, hampir setara dengan Exion. Sekarang percobaan yang kelima dari Anubis. Masih keluar ya. Percobaan kelima masih keluar, darah monster anak-anak itu seperti ini. Oke. Enam. Masih keluar juga. Tujuh. Masih keluar juga Anubis ya. Yang kedelapan. Keluar juga. Sembilan. Masih keluar juga M9 Anubis. Hampir 100% ya progress ya. Sembilan ini 10. Nah, 10 dia masih keluar juga. Dua belas keluar juga, yang kedua belas keluar juga. 13 masih keluar juga, yang ketiga belas tuh gila ya Anubis ya. Ini yang ke-14, yang ke-14 keluar juga. Nah ini yang ke-15 yang terakhir, maka dia keluar. Gila cu, keluar terus dari 15 percobaan Anubis keluar semua ya, keluar semua Anubis. Ini lagi hoki sih kayak Anubisnya, karena kemarin aku coba itu 10 kali pakai Anubis itu sekali dia nggak keluar. Nah ini dia aku coba 15 kali dia keluar semua, lagi turn hoki. Now let's try compare to magic area Moonlight Wizard Crescent, magic area and magic damage. Oke. Okay. First try.
percobaan pertama. Kalau tadi kan darahnya itu sekitar segini ya dia. 30-35% ya kan segini. Kita coba dari Moonlight Grisel. Percobaan pertama gagal cuy. Jadi kita belum bisa combat damage. Percobaan kedua. Masih gagal. Percobaan ketiga. Ketiga. Masih gagal juga. Kok ini busuk kali ya. Ini percobaan keempat. Percobaan keempat. Ya, masuk ya. Nah, di sini kita lihat damage-nya. Damage darahnya itu sisa sekitar 45%. Mendekati 50% segini kan. Berarti darahnya itu sisa 45%. Sedangkan kalau kita pakai Anubis atau Exion, itu sisanya sekitar di antara 30-35%. Berarti ada perbedaan 10% darah yang sisa. Ada perbedaan sisa 10% darah. Damage dari Anubis melawan set Moonlight, berarti damage dari set Anubis itu lebih sakit daripada set Moonlight. Ini percobaan kelima gagal lagi. Percobaan keempat tadi berhasil. Percobaan kelimanya gagal. Percobaan keenam berhasil lagi. Ketujuh berhasil lagi. Kedelapan. Berhasil lagi. Kita ke sembilan. Berhasil lagi. Sepuluh. Berhasil lagi. Tadi di percobaan ke 10 4 kali gagal ya. Ini percobaan ke 11. Berhasil lagi. Yang ke 12. Tidak berhasil ya. 13. Berhasil lagi. Yang ke 15. Oke, berhasil lagi ya, mantap. Berarti dia di 15 kali percobaan Moonlight, dia 5 kali gagal, 10 kali berhasil. Berarti oke, Atlanteans, demikian video compare antara set Anubis melawan set Moonlight kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ingat pesan Trident G, jangan pernah semangat dan tetap putus asa. Don't forget to like, comment, and subscribe. Keep spirit and keep playing Atlantica Online Palupe.